Selebritis ID. Selebritis ID. Dia nggak nawar nggak apa? Karena saya pikir namanya orang Nazar, pasti maaf ya, pasti orang mampu. Akhirnya ketemu pada hari yang udah memang direncanain sama kita, diacarakan, kita jalan ke Bogor, naik gunung, setengah gunung sampai di atas, rame penuh, kita duduk nih. Ada satu rumah yang lumayan bagus lah gitu ya, kalau dalam kampung tuh udah cantik deh. Duduk situ, almarhum nanya, mana yang disunatin? Di situ Ustaz. Terus orang tua gimana? Di sana Ustaz. Ini rumah siapa? Ini tetangganya. Oh, terus rumahnya itu Ustaz yang dipojokkan. Mana? Malu Ustaz katanya kemarin. Kenapa? Ya malu aja. Enggak, kenapa? Apa kita kesana aja? Jangan Ustaz. Mereka minta kita di sini, termasuk Ustaz di sini. Ternyata apa pemirsa, beliau pedagang sate keliling yang di Panggung. Oh iya, sate itu. Dari situ, Uja langsung liatin saya. Begini, maksudnya, lu kasih berapa gitu. Lalu saya bilang begini, saya bilang, pusing deh. Dia bilang, maksudnya, lihat dompetnya ada berapa. Saya buka, saya gini, cari yang lain cepat, tambahin. Kalau mau duit, dia udah balikin. Dari situ, Ustaz kayak dosa, kayak berdosa gitu, ya Allah kok kayak gini. Sampai, ya maaf ya, saya selama di jalan gak bisa-bisa sih diomelin. Iya, Ustaz protes dengan apa yang saya kasih nilai gitu kan. Kalau menurut saya ya Jakarta Bogor gitu kan, ya cukup lah nilai segitu ya, gak maaf juga, berarti kan bicara nazar ya. Yang dapat kita lihat, ya Allah orang gak mampu. Udah usah ujian suruh balikin. Di mobil tuh saya disekolahin. Terus tau, udah saya diam aja. Nah seperti itu, sampai juga ada satu remaja masjid yang undang saya ceramah waktu lalu belum lama. Di daerah mana, kita kemarin Ciputat ya. Ciputat. Nah, itu remaja itu bilang gini, waktu, kenapa saya ingat Pak Haji, kenapa saya mau pengen berteman sama Pak Haji. Saya lihat kok, maaf ya, kayak UJ kayak gini, saya undang Bang Haji gitu kan, Bang Haji gini nih, ya udah gampang lah, terus gimana bisa roh, udah gampang sih bilang. Nah di situ dia cerita, saya ada cerita katanya almarhum waktu lalu kita undang, memang kesalahan panitia, jadi panitia itu waktu menugaskan dia punya tim panitia. Kan maaf ya, ini di bagian ustaz atau di bagian konsumsi biasa dah. Nah, kebetulan pas Bunje mau pulang, itu tim ustaznya itu pas nggak tahu kemana dia. Jadi nggak sempet tuh amplop nyampe ke ustaz. Kata Bunje apa? Udah gampang, udah. Nggak usah, udah. Nanti gini aja, ini terima. Ya, tapi nanti udah bagiannya. Jangan usah, udah lu jangan basa-basi, udah nggak apa-apa. Ya, dia berdua. Dia dari luar. Gitu. Nah, itu yang saya ingat. Sampai teman-teman, kalau segitunya ya katanya J gitu saat itu dia nggak mau membebani atau maaf ya atau lu transfer atau nggak dulu antar ke rumah ya enggak udah lagi aja lah itu rezeki udah lagi untuk panitia udah.